SU-57 akan bunuh F-35 dengan sangat mudah. Begitulah dakwa test pilot Rusia. Ini adalah satu persoalan yang sentiasa berlegar-legar pada pemikiran peminat-peminat ketenteraan jika berlaku dogfight di antara Sukhoi SU-57 Falcon dengan F-35 Lightning. Aset udara manakah yang akan muncul sebagai pemenang? Bekas juruterbang ujian test pilot Rusia, Magomed Tolboyev di dalam satu temu ramah berkata, pesawat generasi kelima SU-57 Rusia berkemungkinan akan mendapat kelebihan awal sebelum memenangi pertemuan 1-1 dengan pesawat F-35 buatan Amerika Syarikat itu. SU-57 akan membunuh F-35 dengan mudah jika mereka bertembung di antara satu sama lain. Pesawat F-35 tidak boleh manuver. Ia tidak mampu berbuat demikian. Bagaimanapun, pesawat kebanggaan Amerika itu mempunyai kekuatan daripada segi elektronik, katanya kepada wartawan-wartawan media antarabangsa baru-baru ini. Sebab itu saya menentang jika kesemuanya bergantung kepada elektronik, kata test pilot Rusia itu yang menyifatkan pesawat combat terkini Rusia itu amat menakjubkan. Tetapi mengakui era untuk pertembungan satu sama satu atau dogfight sudah lama berlalu. Pada masa ini katanya tiada lagi pertembungan satu lawan satu kerana peperangan udara kini adalah bersepadu, di mana satu pihak bergantung kepada pihak lain seperti sistem peperangan elektronik dan lain-lain untuk mencapai kemenangan. Okey, itu adalah pendapat yang disuarakan oleh Magomed, seorang test pilot Rusia yang sudah semestinya condong kepada teknologi dan pesawat Rusia itu sendiri. Bagi mereka yang pro kepada pesawat F-35 Lightning, pesawat kebanggaan Amerika itu memiliki kelebihan daripada segi-segi kemampuan radar dan sistem elektroniknya. Pesawat Amerika itu mampu mengesan pesawat musuh lebih awal dan pada jarak yang lebih jauh memberikannya kelebihan yang sangat padu. Selain itu, pesawat F-35 juga adalah halimunan di mana disebabkan elemen itulah yang menyebabkan pesawat Amerika itu tidak kelihatan pada radar musuh. Pesawat musuh hanya tahu atau menyedari kehadiran F-35 apabila peluru berpandu yang dilancarkan oleh pesawat Amerika telah hinggap di badan pesawat itu. Walau apa pun kelebihan pesawat SU-57 maupun F-35, ianya hanyalah akan terbukti apabila pertempuran secara bersemuka dogfight telah terjadi kerana pada masa itu kepakaran juruterbang telah menjadi sandaran yang paling utama. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan terhadap channel kecil anak tempatan ini. Semoga kita berjumpa lagi, insya-Allah.